Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore yang indah ini saya doakan saya sehat dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di Jalan Raya Ranau atau Jalan Raya Ahmad Yani guys ya. Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Selatan guys ya. Letaknya pas di depan tempat sidang Pengadilan Negeri Batu Raja guys ya, cabang Muara Dua guys ya. Jika ada salah kata selalu ucap saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan diabadi kebanggaan kenangan guys ya. Tidak ada yang sini menyindir apalagi sering menjatuhkan baik umum ataupun pribadi guys ya. Dan jika audio video yang kurang begitu jelas misalnya nanti kedepannya kita perbaiki lagi guys ya. Kita di sini hanya bikin konten untuk hiburan biar untuk mengobati rasa rindu yang dirantau guys ya. Walaupun sudah sering di daerah sini guys ya. Kembali kita menunggu untuk merayakan kegiatan 17 Agustus guys. Daripada kita gak bikin konten, baik-baik kita bikin konten guys ya. Dan salam damai, salam sukses guys ya buat kalian dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan ini salam buat keluarga kalian guys dimanapun berada ya. Dan jika wajah kalian, rumah kalian, atau tempat usaha kalian masuk bagian YouTube saya kalian kurang begitu berkenan atau keberatan, saya mohon maaf guys ya. Dan konten sebelum ini tadi pas sore-sore guys ya, api ngeheng baru durasi 11 menit guys ya. Tidak sempat pamit namun tetap kita upload guys ya. Jadi mohon maaf apabila gak panjang-panjang guys ya. Dan ini pun jika api ini ngeheng langsung kita upload-upload aja guys ya. Ini saya tidak memang sengaja tidak banyak mengedit guys ya. Bukan saya tidak bisa mengedit, tapi memang saya pengen natural dan alami guys ya. Sesuai dengan janji-janji saya dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan yang saya upload. Jadi maaf lah guys ya. Dan berapapun biayanya tidak saya hapus jika sudah di-upload guys. Dan kalau sudah dibikin konten harap sabar guys ya, karena sekarang ini agak lelet guys ya. Ini termasuk Jalan Raya Ranau guys. Mendung terus ya, hujan guys ya. Kalau itu Simpang Tiga Bumi Agung guys, Binjai atau biasa dikenal guys ya. Kami dulu meratonnya paling batas depan SPBU guys, selanjutnya nggak berani lagi guys ya. Judulnya nanti kita pikirkan lagi dan kita tampilkan di deskripsi guys ya, temanya guys ya, saya kurang paham guys nanti ya. Karena sudah keseringan bikin konten di daerah sini ini jadi bikin bingung guys ya, judulnya guys. Jika tidak sesuai dengan tema dan judulnya, saya mohon maaf ya. Pastinya saya hanya untuk hiburan guys, yang penting ada konten sudah gitu aja guys. Buat seru-seruan aja ya. Buat seru-seruan sambil menunggu dan menikmati jikalau waktu sore guys ya. Daripada jenuh guys. Menghibur diri sendiri itu tidak perlu mahal-mahal guys, yang penting kita senang guys ya, tidak merugikan orang banyak gitu aja guys ya. Persidangnya ya, jadi kita nggak ngambil di dalam-dalam ya, dikarenakan memang kita nggak ada izin guys ya. Lagi pula posisinya nggak ada yang sidang guys ya, walaupun ada yang sidang juga saya nggak enak guys kalau mengambil masalah di dalam, karena kan memang privasi guys ya. Setiap manusia itu pasti punya masalah guys dan pasti akan berubah ya. Dan saya juga tidak ingin menjatuhkan nama baik kalian guys ya, apalagi YouTube ini sifatnya umum ya. Orang lagi sidang kita masukin dalam YouTube gak enak guys, gak logis ya kalau saya guys ya. Tapi beda kalian dan beda juga saya guys ya. Kecuali memang ada kepentingan apa guys ya gitu guys. Kalau memang gak mendesak benar gak saya ambil guys. Karena sifatnya privasi itu jangan sampai mengintimidasi guys ya. Itu bahaya guys ya. Walaupun bagaimanapun juga kita ini sama teman guys. Halo. Dan kita lihat dari dasarnya aja guys ya. Tuh, kalau masuk ke dalam
Enggak enak juga guys, lagi pula sepi enggak ada buat apa guys ya. Dan tadi kita di depan PLN deh guys ya. Dan tadi bikin juga di konten di Waibulan guys. Jadi mungkin enggak sampai sana-sana guys, hanya batas-batas itu aja ya. Dan nanti sampai sana nanti kita putar lagi guys. Senja ya di daerah Bumi Agung ya, Jalan Raya Ahmad Yani atau Jalan Raya Ranau atau Binjai guys ya. Kalau tadi panas benar ya, hampir aja sampai ngeheng guys ya. Belum permisi aja udah keluar langsung guys. Aduh. Kalau saya sebenarnya guys ya, malas bikin konten durasinya di bawah 15 menit guys. Kalau nggak terdesak benar, tapi kadang kasihan guys ya, orang udah dada guys ya, udah peace guys ya. Tiba-tiba nggak saya upload ya, kan nggak enak saya guys jadinya guys ya. Kasihan ya. Dan ini hampir mendekati hari raya 17 Agustus guys ya. Mudah-mudahan nanti ada pawai dan lain-lain guys, bisa kita ambil konten guys ya. Dan selesai itu nanti kalau memang sempat saya mau ke tempat lain guys ya. Jadi memang lain-lain guys, semoga kita sehat dan doakan saja guys ya. Sukses ya. Tuh, ada-ada. Dan kalau ngelihat saya bikin konten tetap fokus guys ya. Jangan sampai nanti kalian enggak fokus di jalan raya nanti jatuh, nanti saya yang kena tempuan kena orang guys. Jangan sampai guys ya. Saya tidak mau bertanggung jawab itu guys. Oh ya, tetap fokus guys. Karena cita-cita dan harapan kalian itu masih banyak guys ya, apalagi anak-anak sekolah guys, dan mungkin ingin daftar dari TNI, polisi guys ya, dan lain-lain guys ya. Kalau sudah cacat susah guys ya. Mudah-mudahan jangan sampai guys itu ya. Kalian susah, saya juga mikirin susah juga guys ya, bingung saya jadinya guys ya. Mohon maaf gak sampai sana-sana guys ya, tadi sudah guys ya, kita muter lagi aja guys. Jomblo-jomblo ya. Oke ya, kita nyebrang ya, nanti takutnya ditabrak orang guys. Tuh, padat kayak gini guys ya. Woi, keren yuk, keren ya. Nanti kita pikirkan lagi aja judul guys ya, Bumi Agung keren atau Binjai keren ya. Yang lain-lain keren guys, atau kece ya. Pasing lah guys. Dan jadi cantik ya adik-adik sini guys ya. Jika ketemu di jalan, saya bilang bestie atau beb ataupun apapun itu, pacar kalian, adik kalian atau keluarga kalian atau istri kalian, jangan tersinggung guys ya. Wih, jangan diambil hati guys ya, saya hanya bercanda guys ya, dan maaf kelah ya. Woi, mana mau pun tuh ya. Kami di sini senang ya, gembira guys ya. Tuh, seru-seruan guys ya. Wih, dan tolong cek lagi satu persatu YouTube saya, mungkin kalian belum pernah menonton guys ya. Jika kalian senang tentang wisata atau jalan raya ataupun pernah ada kenangan di Tangerang dan lain-lain guys ya, silakan bisa lagi satu persatu YouTube saya guys ya. Untuk kalian sudah setia menonton, saya ucapkan terima kasih ya. Yang berdasarkan juga saya ucapkan terima kasih banyak yang baru bergabung ataupun sudah lama guys ya, karena sudah saya menonton guys ya. Untuk yang baru bergabung atau belum subscribe, jika tidak keberatan atau subscribe, jika keberatan apa yang saja guys ya, anggap yang lalu ya. Rami ya, memang keren-keren guys orang sini ini ya, walaupun kami tinggal di kabupaten
baru mekar 2002-2003 guys ya. Tapi kami bukan orang kampungan guys. Kalau dulu mungkin rawan ya, kalau sekarang ini kalau pikir kami ini udah beda guys ya. Dan di sini juga banyak orang-orang sukses ya. Dan banyak calon pemimpin masa depan di sini nih nanti ya. Doa saya buat kalian tuh selalu yang terbaik ya. Dan jika gambarnya agak gelap, maaf guys ya, karena memang mendung ya. Tanahnya guys. Iya. Halo. Besti ya. Besti. Lagi apa kamu besti? Aku tak bisa hidup tanpamu yang ya. Dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak, pret. Woi. Wih, ini depan gedung Akmarateza guys ya, atau futsal FMC guys ya. Agak sulit guys. Kalau kemarin kita nggak sempat bikin konten di futsal, maaflah guys ya, karena badan saya memang capek. Woi, sehat toh. Woi, anak muda. Halo Besti. Halo. Halo. Halo Besti. Ayang Beb tuh ya. Banyak ayang Beb saya di sini guys ya. Tadi sebelumnya pengen konten panjang-panjang durasi. Yoi Pak Ji. Halo. Tapi durasinya langsung kepotong gara-gara api keluar ngeheng guys ya. Bisa sebenarnya guys disatukan dengan aplikasi lain, tapi lambat ya, lama guys ya. Iya. Halo. Halo Besti. Aduh Besti ku malu-malu ya. Jomblo, jomblo, jomblo. Dikok bagi dua guys ya. Kayak lagu triad ya, madu tiga guys. Banyak ya. Woi bro, 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 bro. Woi bang. Ngejar. Halo. Yuk keren bro. Memang benar guys ya, kalau bikin di jalan raya desa ini enak guys ya, banyak yang nonton guys ya, ramai guys ya, karena memang seru-seruannya enak guys ya. Kalau malam agak capek saya bikin konten guys, kalau tempatnya terang juga sering ada pembiasan cahaya atau pemantulan cahaya guys ya. Woi. Janjilah untuk setia, karena setia itu indah beb ya. Dunia ini kan punya kita berdua beb. Aha. Besti. Wow. Ngeri saya guys, lepas tangan guys ya. Wow. Anak muda ya. Besti. Woi, kebuet. Woi.
my friend. Oh ya, mantap ya. Oh, wey. Mantap ya. Oh. Dan ketemu-temunya Bang Tiga juga ya. Pokoknya bikin konten di jalanan ini memang gak bosan-bosan saya guys, walaupun risikonya panas guys ya, tapi tetap mematuhi standar keamanan dan keselamatan kita guys ya. Jangan sampai nanti tengah-tengah jalan nanti kita ditabrak orang guys, dan kena undang-undang lalu lintas guys ya, karena saya takut guys ya. Dan sejauh ini alhamdulillah kita aman-aman dan nyaman-nyaman saja guys, karena saya tahu dengan aturan guys ya, tidak mau terlalu tengah-tengah guys. Artinya mengganggu aktivitas jalan raya ya. Tuh, coba 35 guys kalau mau beli baju guys ya. Bajunya betul-betul berkualitas walaupun harganya 35, bukan berarti barang murahan guys ya. Silakan guys kalau mau beli baju di sini guys ya. Halo. Mana sepi ya? Ramai terus guys. Lama guys ya, tuh sering-sering bikin malas tuh gitu guys ya, uploadnya ini yang bikin puyeng ya. Kalau bikinnya mudah guys ya, walaupun sih gue panas-panas gitu. Juga menguploadnya lama, apalagi di edit-editnya ya. Makanya saya disini tidak terlalu banyak mengedit guys, dan tidak banyak terlalu banyak memotong-motong jeda-jeda guys ya. Hanya dasar-dasar ini saja guys. Ada yang buat kali, ada 5 kali masuk YouTube guys ya. Ada yang belum sama sekali, ada yang senang, ada yang enggak senang guys ya. Biasalah guys ya. Halo. Namanya hidup guys ya. Pro kontra itu biasa guys, sama dianggap wajar ya. Tapi jadikanlah perbedaan itu untuk menyatukan pendapat, bukan untuk pecahan guys ya. Kalau kita mau maju dan sukses harus bersama-sama saling mendukung guys ya. Dan harapan saya mungkin nanti setelah saya ini ada juga yang bikin konten di YouTube guys ya, di daerah sini guys ya. Biar kita sama-sama memajukan daerah Oku Selatan guys dan sekitarnya ya, ataupun di tempat-tempat lain ya. Jadi kalau saya seandainya belum pernah sama sekali ke tempat di wilayah sana, jadi tadinya ragu-ragu, nggak tahu, jadi sekarang tahu gitu guys maksud saya guys ya. Jadi dipublikasikan guys ya. Dan tujuan kita mau publikasikan supaya dikenal oleh masyarakat luas guys, dan bisa silaturahmi ya. Kalau di satu tempat nggak mau dipublikasikan dan banyak dilarang-larang, berarti kita penuh tanda tanya guys, dan ada apa denganmu ya. Gimana mau maju di satu daerah guys kalau nggak bisa dipublikasikan ya. Dan penuh keraguan tanda tanya guys. Kalau kami di Oku Selatan di welcome aja guys ya, silakan-silakan aja guys, yang penting sifatnya bermanfaat dan untuk menghibur ya. Tapi di sini tidak ada larangan guys kalau mau bikin konten guys, sejauh ini saya guys dari awal sampai akhir guys malah kami senang guys. Yang penting jangan saja membuat berita-berita hoax yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan guys ya. Itu nggak boleh guys, saya rasa dimanapun itu guys ya. Ini belum kadang kita baru mau bikin konten di daerah lain tuh udah dihalang-halangin guys, jadi bingung guys ya. Karena walaupun nggak dari kita, nanti suatu saat nanti kebohongan dan itu tuh pasti terbongkar guys. Saya di sini tidak ingin mengusik-usik tentang masalah kalian guys ya, apalagi menyindir guys, itu urusan kalian, hak kalian, masalah kalian ya, kalian-kalian saya guys. Yuh.
tolong. Dan YouTube saya ini saya akuin guys ya, dibandingkan YouTube kalian itu lebih bermanfaat YouTube kalian guys, dan lebih canggih alat semuanya guys. Kalau saya ini hanyalah dasar ini saja guys ya, dan simpannya hanya untuk hiburan guys. Bukan saya merendah, memang kenyataan seperti itu guys ya. Dan saya ini orangnya nggak mau ngomong tinggi guys, dan apa adanya aja lah guys. Ya, kalau terlalu berlebihan benar, yang ada malah lebay, malah dan lain-lainnya guys ya. Itu aja lah guys. Oke ya, kita nggak sampai sana-sana ya, kita balik lagi ke sana guys ya, seberang guys ya, karena memang udah beda judulnya guys ya. Nanti malah salah kaprah lagi guys ya. Wow, keren ya. Asoy, itu ya, selebew itu ya. Keris zebra ini kalau di Jakarta bikin orang selebew guys, kita juga bisa guys ya, asoy. Segeboy ya, udah nanti lanjut di seberang ya. Selebew, asoy geboy. Tuh ya, anak muda guys. Kemana itu? Wow. Seru ya, kami guys ya, enak guys. Dan saya nanti mau belajar bikin konten nanti cara mencangkuk kelengkeng dan lain-lain guys ya, di kebun saya guys ya, biar nggak bosan ya, kita hibur-hibur, kita putar-putar, kita ganti-ganti guys tema dan judul, walaupun tempat yang sama juga guys ya, biar beda-beda guys, walaupun tempat yang sama mungkin orangnya berbeda-beda guys ya, dan situasi dan kondisinya beda juga guys ya. Kalau kalian mau ngomong apa aja terserah lah guys, mau orang kampungan mau apa aja, yang mungkin di luar daerah atau di sini atau di mana aja, saya nggak mau berpusing guys ya, selagi tidak menjatuhkan nama baik benar, biarin aja lah, nggak saya gubris guys. Pastinya memang saya dasarnya orang kampung, orang mudik guys ya, dan memang saya orang yang nggak punya guys, itu aja ya. Dan saya juga nggak mau ngaku-ngaku orang kaya atau susah atau orang senang ataupun apa begitu ya. Dan pastinya memang bicara pada kenyataan aja lah, udah gitu aja guys ya. Kalau kita terlalu banyak bohong nanti sering jalan waktu, nanti pasti ketahuan juga guys ya. Untuk apa guys kalau jujur lebih baik mau bohong ya. Kalau ada teman-teman jauh datang ke sini menghubungi kebenaran saya ada di sini, mau main ke ranau, mau main ke keru atau mau mana guys, kalau memang enggak sempat saya dampingi guys, saya temanin guys ya. Kalau memang enggak sempat saya kasih petunjuk guys ya. Pasti jangan modus ya. Dan jangan alasan aja guys ya, kalau memang mau main guys. Dan kalau bisa dari jauh hari hubungin saya guys ya, biar bisa kita siapkan. Kalau dan juga kalau mau ketemu saya nih guys, kalau mau menyambut kalian secara berlebihan mungkin saya nggak bisa guys, karena saya ini batas kemampuan saya ini hanya seperti itu aja guys. Kalau mau menyambut dengan halo mobil dua pintu guys ya, seperti Mercy dan lain-lain, nggak bisa guys, saya nggak punya guys, saya orang susah guys, gitu aja ya. Cuman kalau mau dua pintu seperti mobil pick up, saya bisa nyebut kalian ya, duduk di belakang angin-angin guys, kan itu enak ya. Jadi maaf lah guys ya, saya nggak bisa guys kalau yang menyambut kalian itu secara berlebihan, karena kebatasan kemampuan saya guys, dan kayak saya ini memang bukan orang kaya guys, itu aja ya, dan orang sederhana ya. Yo. Dan saya ini orangnya tidak pernah memaksakan diri dan keadaan guys, dan juga memang ada apa besti ada. Oke ya, kita nggak sampai sana ya, kita muter ya. Kita maksa guys keadaan dengan harus yang tidak sesuai dengan kenyataan, nanti timbul khayalan ya. Dan suatu saat nanti mungkin kalau saya berhasil naik atau kemana pun itu, karena memang berkat doa dan motivasi kalian guys, dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah melupakan kalian. Gitu aja guys ya, kita sama-sama saling mensupport, sama-sama saling mendoakan guys. Dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah sombong guys ya, dan buat apa sombong guys, dan tidak ada perlunya juga disombongkan guys ya, gak ada guna guys, gak ada manfaat ya.
Dan uang itu menurut saya, harta, jabatan dan lain-lain itu hanyalah permainan hidup, guys. Dan bisa jadi hari ini kita kaya, sukses, besok kita jatuh. Dan hari ini jatuh, besok kita naik lagi. Biasalah, guys, namanya hidup ya. Oke, guys ya, sekian dulu konten singkat kita, guys ya, di jalan raya ini, guys ya, Ahmad Yani atau jalan raya Binjai atau jalan raya Ranau, nanti kita pikirkan lagi judulnya, guys ya. Saya ini nggak mau nanti sama dengan judul konten sebelumnya, guys ya, walaupun daerah yang sama, guys. Jadi mohon maaf apabila menyinggung perasaan kalian dan konten sebelumnya tadi belum sampai panjang-panjang durasinya, tapi tetap kita upload dikarenakan belum permisi, guys ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, jika memang bermanfaat ucapan dan kata-kata saya, ambil sisi baiknya aja, dan jika tidak bermanfaat lupakan dan abaikan saja, guys ya. Terima kasih banyak kerjasamanya, sehat selalu dan sukses selalu buat kalian, guys ya. Itu saja, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sampai jumpa lagi, dadah. Jaya selalu Indonesia ya, sukses selalu, kesehatan, salam damai, peace, damai itu indah, halus.